pedih ni. Biasa untuk agak-agak order ni, aku pernah lah dapat order di Reno ni. Lepas tu hantar pun tempat lokasi yang lebih kurang. Sebelum ni gang payment dia, aku kalau untuk jarak ni aku dapat dalam 2.5. So sekarang payment dia 3.5. Hilang dalam RM1. Kencana, kencana. I'm okay, I'm okay. Tiba. Yeah, I'm fine. RM9.37. Oh, okey, beres. Terima kasih. Bandung Probus. Cantik. Dia dekat Harif. Lepas check it. So, jarak untuk aku ke vendor ni lebih kurang 2.1 km. Ada 4 sini. So, sebab letak dia kan, jadi aku perasi bila order ni lah. Biasa aku kalau order yang moga-moga, lepas tu jarak delivery tu tak berbaloi, aku dengan aku pergi check je kan. Kita malam-malam tunduk lah kita punya action tu kalau malam. Aku bukan nak masuk, tapi hak kita sebagai rider kan. Korang duk bunyi dalam Facebook, dalam media sosial, pompang. Tapi bila dapat order ini, cebok semacam. Tahu lah nak sama ada nak tapis. Nah, kalau aku cakap begini kan, ada yang report. Sekarang ni Melayu sama Melayu pun dengki masalahnya. Betul, aku ada. Dalam kalangan rider ni pun ada yang dengki-dengki ni. Usah hati. Kerja cincak je. Tapi sama sendiri pun nak dengki. Kita sepatutnya kan, kalau dah kerja, kerja biasa-biasa, kerja delivery, kerja gini, sama-sama saling kata backup-backup lah. Bukan sambil dengki-mendengki. Kalau mau jaga, mau dengki pun, mau buat report, kredit dia tak sama tambah apa. Dia relax-relax dah lah. Relax-relax, santai-santai je, cari kerja, buat kerja je. Aku pun tak faham lah customer ni. Alamak, aku tak faham pasal tengah customer ni. Dia ingat kita ni ahli nujum ke apa? At least paling kurang letak dah orang ke nama tu kan. Ini lagi satu masalah customer. Dia pin dekat surau. Lepas tu di kawasan perumahan. Lepas tu dia bagi pula nombor rumah, nombor berapa-apa. Tapi tu tak tahulah aku nak round setiap rumah, cari rumah ni. Kepala. Turn right, then turn right. Aduh, dah penting mana. At least bagilah. Meeting tak surau. Lepas tu? Iya, sakit otak mah. Dah, aku tak faham mak. Lepas tu ni, letak alamat, tak letak alamat. Lepas tu nak angkat call satu hal. Nak angkat call satu hal, payah. Aduh. Dah lah, payment RM3.50. Nak tunggu dia jawab call satu hal. Sakit mak. Cik, nombor 53 mana? Tahu. Six and a half hours later. Aduh, hari ni memang kamjat. Dah jumpa rumah customer tu. Lepas tu geng, vendor salah buat item pula. Customer order mi Bandung dan vendor ni dia salah buat air Bandung. Kali minyak tol. nak mencarut pun tak boleh ni. Kali amat sungguh. Aku pun tengok kalau dalam sistem tu dia boleh Bandung je. Jadi aku nak tengok lah harga. Jadi aku expect itu adalah air Bandung dan bukannya mi Bandung. Sekali customer kata dia order mi Bandung. Aduh, tengok harga RM10. Logik akal tak kan air Bandung RM10 lebih kan. Jadi disebabkan aku kesian sebab dia dengan baby kita sudah nak kecil. Jadi aku dengan rela hatinya kita buat item tu letak Bandung. Aduh, jam. Di masa kan minyak motor pun kan nak kena kira ni payment RM3.50. Ni kalau yang tak tahu ni ya kata ya bersyukur lah. Bukan tak bersyukur kan, tapi dengan kontrak kita, dengan effort kita, payment RM3.50 tu macam tak reasonable kan. Itu ke kita kena duduk dalam kasut orang tu lah, baru kita tahu macam mana perasaan tu. Kalau kita tak tahu, sedap hati kita cakap. Tapi aku nak pergi balik ke Bandung tadi, selesaikan order yang aku silap tu. Mi Bandung. Bukannya air Bandung. Alamak. So item tertukar ke? Jadi biar ke biasanya kalau time-time aku malas kalau jawab, aku suruh customer buat report je. Tapi sebab aku kesian lah tengok
customer tadi tu, dia mungkin baru lepas berpantang tu, aku rasa baby pun kecil lagi. Aku pula aku ingat kat bini aku kat rumah, jangan jaga anak kecil. So aku rela hati lah pergi kawalnya. So insyaAllah mungkin ada lah kelain tu aku nanti. Oi, order masuk lagi. Allah ganti balik order kan. Tapi dah tahu kat harga berapa ni. So lokasi dekat je, RM4.06. Boleh lah RM4.06. Biasanya kalau untuk tu lokasi ni aku dapat dalam RM1 lebih. Sekarang ambil pun dekat tempat yang sama kau. Kan tempat yang sama sebelah sana. So hantar dekat ni wakil tembusu RM4 nak proses. Kasih ke vendor tak ada geng. So payment GrabPay. So kita nak akan settle lah menu yang terdekat tadi. Itu kita ambil pada masa yang sama aku ambil order yang cakup siang ni untuk terus naik ke wakil tembusu. Kemudian betul lah hari ni. Bok, kita tengok order tadi. Rasa salah item. Mi Bandung kok, bukan air Bandung. Mi Bandung, mesti air Bandung. Nah, awak ayat saya tadi, air Bandung. Ini saya dia main juga. Awak kata air Bandung. Oh, komen kan? Banyak lagi kita komen. Kenapa dia hilang itu? Dia jadi hilang? Macam ayam masak mego. Kalau ini saya pakai no ayam masak mego. Saya ni pakai isi saja. Gambar dia kena tok gambar awak ayam betul. Jadi orang nak ada orang yang sekali buat. Mana jangan saya buat mulai. Baik. Kejap je. Kita tunggu geng. Masa ke panas tak? Masa ke panas itu cepat je sini. Kalau orang yang biasa duduk kat kedai makan kan. Macam kedai Thai siang ke atau apa. Memang cepat. Awak kata lapan dah orang ni. Oh, lapan dah ni. Siang pula sebab hak tukang order tu ada anak kecil. Oh, biasa kan kita suruh dia tu je dekat customer service tu. Beres. Jadi kan ada masa kita guna timbang rasa lah. Dah sebenarnya kadang kita guna straight lah. Straight lah. Nak kejar order pun semua kan. Tengok kadang-kadang vendor macam vendor kau buat ya. Dia dah sengaja. Sebab dalam sistem memang dia dah keluar pun Mi Bandung. Dia dah keluar Bandung sahaja. Sebab tu jadi salah faham dalam sistem tu. So dalam kes tadi tu nak marah vendor juga. Kalau dengan vendor ni pun bergaduh dengan vendor ni, dia jadi akan ada satu perasaan tak sedap tau. Akan datang kita bekerja gini, akan datang kita dapat balik order tu, lepas tu nak pergi balik ambil order, rasa sedap tau. Kalau aku rasa tak sedap tau, malu muka. So yang mana kita boleh bertimbang rasa, kita bertimbang rasa je lah. Lagipun item dia satu je tadi, bukan banyak lah. So dekat, kalau lah item banyak tadi, mungkinlah aku rasa emotion damage lah. Emotional damage. Mungkin. Tapi aku ambil jalan untuk relax dan kita layan. Okay geng, aku dah ambil vendor. So aku dah ambil dua item tadi. Yang satu yang tersilap buat tu. Lepas tu ambil order dekat Awang Caku Ciao yang kita kena hantar di wakil tembusu ni. So payment kita RM4.60. Sekarang dah pukul 7 geng. So aku nak settlekan order ni dulu. Dan kita jumpa lagi lah. Kalau aku ada buat sambungan, dia aku nak dah nak habis ni. Okay geng, so saya drop customer request untuk sangkut di pagar. So dia bayar melalui GrabPay. Bagi aku memang aku sukulah customer yang ini. Maksudnya dia memudahkan kita kan. Dia bayar online, so dia remark. Dia kata masuklah orang ni, pusing kanan, semua orang hijau. Itulah. Bagus tu, remark kan. Kuat-kuatnya kita jadi tak pening nak cari-cari mana rumah ni. Customer ni nak bijak. Nama pun customer ni. Tengok jap nama ni. Kita kena puji lah. Puji nama. Namanya, Masya Allah, Adibah Farhani. Terima kasih Adibah Farhani. Semoga banyak umur, banyak rezeki. Sibuk pula dalam maghrib-maghrib ni. So, tak sampai pun 2 minit geng. Dapat lagi order. Masya Allah. So, aku dapat lagi order geng di Texas Seacoin. So, anggap payment untuk aku ke vendor, aku tak dapat. Alahai. So, payment dari Texas Seacoin ke customer, aku dapat RM5 saja geng. Ya Allah, macam jauh je. Apa murah sangat ni je. Alah, apa kali meter ni? Alah, sekejap lah. So, dapat RM5. Saya chicken.
Jomlah kita ambil dulu. Lagi kita nak sambung waktu maghrib. Layan dulu. Yang so, aku punya ni nampak macam ada kat sana kat kaunter tu. So item apa ni? Texas chicken, 2 pieces Redfern chicken combo. Wow. Dah oh, menu baru ni aku sih aku dah try tu. Pedas gila. Pedas nak mampoi. Pedas sedisi. Oi, tarik tu. So kena check betul-betul lah yang ni ada air dan aku mash potato. Takut jadi macam tadi. Rasa masih hilang. Cantik. So hantar kat kita ras lu, kap lu direkti mana ni? So dekat hantar dekat UMP bus stop belakang, jarak dia 6.3 km. Untuk payment RM5. Murah. Aku pun yang lah dalam video aku ni tak boleh anak juga free. Kalau aku rasa murah, kalau aku rasa mahal. Kadang orang kata, tak bersyukur lah, apalah. Bukan tak bersyukur ni. Tapi tengoklah kita punya effort ni. Effort panggil. Maksudnya kerja kan. Tak hantar jauh. Dengan payment yang aku rasa kurang berbaloi. Isu dia tak fair lah. Tak kurang adil lah. Kita kena hantar order ni dekat UMP. Ada student UMP ke yang tonton video aku ni? Say hi sekali. So, aku rasa itu sajalah pendapat aku, geng. Apa kata korang? Kalau aku salah, korang boleh komen, share dan like. Macam tak kena je. Melasih lah, geng. So, aku rasa video ni pun dah terlajak panjang. Aku nak pendek-pendekkan je. Assalamualaikum. Jumpa lagi, geng. Ni video aku datang.